Yo, iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my channel. Hey, kamu tau vlog apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian pada sehat semua, gitu, guys. Nah, jadi di video kali ini, di sini saya mau membuat sedikit video review dan unboxing barang, ya. Kalau di sini gue lihat, ya, dan kalian juga bisa melihat, ya, ini produk dari KTC, ya, guys. Yo, buat kalian yang penasaran, tonton aja videonya dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru nonton channel ini, tolong bantu like, share, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, guys. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Yoi, welcome back to my channel Hega Moto Vlog, ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini di sini motor MX King gue, gitu, MX King jadi-jadian gitu ya, guys. Guys. Nah, jadi penampakan motor gue kayak gini nih, motor gue penampakannya udah hampir berapa tahun ya dipakai body MX King, ya. Kayak gini, guys. Mantep pokoknya, guys. Nah, jadi tampilannya kayak gini, guys. Tuh, mantap ya, setelan-setelan ala-ala solo race. Tapi entahlah, entar kedepannya gue antara masih di solo race atau rubah lagi ke modifan Malaysia style, guys. What? Guys, yuk, buat kalian coba kasih komentar cocoknya ini modifnya ke solo race tetap kayak gini gitu, ya. Tinggal kasih ban depan agak besaran dikit plus ganti pelek ataupun ganti diceperin pakai ban agak kecilan gitu, guys. Jadi kealirannya ke aliran Malaysia style gitu, ya, guys. So, buat kalian yang punya masukan, cobalah kasih masukan buat gue, guys. Nah, jadi tadi di video yang awal juga kan udah kalian tahu, ya, karena motor gue yang ini nih master remnya ini, ya, guys, udah rusak, guys. Jadi udah hilang, guys. Bas ini udah hilang deh. BTW panas sekali, guys. Aduh. Siang hari gitu, ya, nih. Kalau di rem juga gak ini karena gak nyambung gitu, ya, gitu. Jadi gak gini lah, gak ada remnya gitu, ya, guys. Nah, jadi gue akan unboxing barang dari produk dari KTC, ya, untuk tonjokan rem belakang atau master rem belakang gitu, ya, guys. Yuk, saksikan aja unboxing barang tonjokan rem ataupun master rem belakang untuk Jupiter MX dan All Motor, ya, untuk motor lain juga bisa gitu, guys. Yuk, guys, kan. Guys, jadi kalian udah cek, ya, tadi kan udah tahu gitu, ya, udah tahu motor gue si master remnya udah gak berfungsi lagi, ya. What? Nah, jadi di sini karena ada barang baru itu dan untuk gimana, ya, untuk pengeremannya yang itu si MX King gue gak ada remnya. Nah, jadi gue ada produk baru, guys. Udah lama sih, tapi gue akan unboxing, guys. Nah, guys, jadi ini produk dari KTC, ya, KTC Kitako, KTC Racing, ya,
buat kalian udah gak asing lagi dengan produk KTC, di mana produk KTC ini memberikan produk yang sangat premium sekali ya, dan sangat worth it lah. Gak, untuk kualitasnya jangan diragukan lagi untuk produk KTC ya. Jadi untuk itu gue akan coba unboxing barangnya. Nih guys, untuk tampilannya kayak gini. Ini untuk warnanya sih agak-agak warna silver gelap itu ya guys, silver gelap. Untuk lubang-lubang ini tinggal kalian cek aja ya. Tapi untuk ini gue udah dicek tadi ya, ukurannya sama. Jadi gak perlu ubah-ubahan lagi gitu ya, tinggal pasang gitu ya. Tapi ada juga bawaan motor yang lubangnya itu beda guys, agak jauhan gitu guys. Jadi sebelum beli kalian harus cek dulu. Kalau ini saya ukur teh sekitaran 5 cm kalau gak salah guys, pokoknya mah dari sini ke sini teh sekitar 5 cm-an guys. Tulisan KTC guys, mantap. Sini ada ini penguncinya juga guys, penguncinya gue juga ini dikasih selang. Jadi ini untuk satu pembelian itu kasih beserta tabungnya guys. Nih tabungnya agak-agak gimana ya, cukup tebal. Dan di sini juga ada penguncinya juga guys. Nah yang unik di sini dikasih bos-bosannya ya, bos-bosan buat baut. Untuk sini gak ada tulisan KTC. Ntar gue buka ya, buka dulu. Nah ini ada karetnya. Ini untuk, karetnya untuk minyak remnya guys. Nah, gue tutup lagi. Mantap guys. Untuk produk KTC buat kalian sih udah gak asing lagi ya. Untuk ketahanan dan untuk kualitas jangan diragukan lagi lah guys. Mantap ya guys. Nah jadi di sini gue bakalan pasang ini, karena barang-barang di sini gue gak ada itu ya. Paling gue akan pasang ini ke bengkel ya guys. Nah ini gue beli di toko online ya. Ini bukan endorse ya, bukan endorse. Ini gue beli ya, beli. Dan untuk barang ini gue beli dengan kisaran 100.000 lebih, sampai 150 sih. Kalau dari produk RCB itu harganya itu lumayan sih menurut gue. Tapi itu gak beserta tabungnya guys. Nah kalau KTC ini jadi udah segitu, udah harga segitu teh udah dikasih tabung master rem ya, nih tabung minyaknya gitu ya guys. Nah jadi kita langsung aja ke bengkel guys untuk pemasangan master rem KTC di MX-ing gue guys. Yuk kita gaskin guys. Nah guys, ya gue bakalan pasang produk KTC ini, tonjokan rem belakang ya nih. Untuk kalau yang ini original MX new, namun udah hancur guys, udah. Jadi ini 2 tahun lebih gitu ya gue gak pakai rem belakang, gila ya. Cuma ngandelin rem depan itu guys, parah. Ntar guys, anjir ada yang, ini parah nih. Ini gimana nih, baut probe gue yang kayak gini, yang di sini hilang guys. Gila, entah copot atau dipaling ya, ada yang maling gitu ya. Tolol nih, parah nih. Aduh, ini gimana nih? Gak ada bautnya kayak gini. Karena gue bakal pasang baut kusen dulu ya. Nah, baut kayak gini nih. Nah, kayak baut kayak gini di sini nanti gue akan pasang aja ya. Gue akan di sini gue mau cek sound ya. Ada yang bilang, "Bang, penasaran, Bang, kena
kok bisa meledak-meledak gitu ya. Penasaran itu bang, coba cek knalpotnya gitu ya, gue akan coba cek ya guys. Guys gue akan coba nyalain motor MX King ini ya. Bentar. Lima menit kemudian, next day. Berlama-lama kemudian. Sulit guys nyalainnya. Guys, berisik ya guys. Jadi ntar gue mau pasang dulu bautnya ini, baut kusen ini, baut pengereman depan loh. Ntar gue nyari dulu bautnya di rumah, siapa tahu ada. Nah barusan udah gue pasang ya nih, ini bautnya udah dipasang satu, tapi ini baut kusen ya warna kuning. Kayak yang ini nih, ini pakai proti. Kalau yang ini baut kusen hilang nih, nggak tahu copot jalan, nggak tahu ada yang maling ya. Gila, gila parah ya. Juga kita gaskan aja ke bengkel gitu ya, kita pemasangan master rem belakang atau tonjokan KTC ya guys, baru guys. Yuk gaskan guys. Aduh tangan gue kotor guys, parah. Gaskan.